Oke teman-teman, kita mau lihat dalamnya dulu ya. Benar dari Posa Nutra. Jadi buat kalian nanti, Pak, izin lihat ya Pak ya. Nah ini bapak drivernya teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang mungkin mau naik Sinar Denpo bersama bapak ini, bisa di call nomor teleponnya. Coba Pak, nomor teleponnya Pak. 08-13-63-8000 terakhirnya. Oke, dengan Bapak? Eri. Bapak Eri drivernya. Selamat sore kawan-kawan. Jumpa lagi kita hunting bus Sinar Denpo ya. Sinar. Oh, kayak X itu ya. X bus Agra. Sinar Denponya. Jadi di loket Tanah Tinggi bis Sinar Denpo lagi muat paket ya. Jadi ngandalin paket lah ini gara-gara sewanya minim nih. Terpantau sewanya minim. Wah, paketnya ada yang di atas, ada yang di dalam teman-teman. Musiknya jadi Pak, musiknya. Nah, paket-paket yang banyak tadi udah naik semua ya, tinggal satu potong lagi dan sebentar lagi mungkin bis ini akan diberangkatkan menuju ke Pagar Alam. Sinar Denpo ini startnya dari mana ya? Sinar Denpo. Kalideres. Tetap Kalideres. Orin. Kan dari Jogja. Mana supirnya? Tadi itu semua supirnya dulu ya, teman ya. Tapi saya pernah lihat konten di Jogja, ada di Jogja. Iya. Mantap-mantap. Kita tanya Pak Driver. Iya kan? Heeh. Sinar Denpo. Oh, coba tanya sama Bang Lubis tuh. Oh, mantap. Dia via lintas barat nih Bang, lintas tengah. Jadi alamatnya Jalan Dan Mogot KM23 nomor 18C Tanah Tinggi Tangerang. Teleponnya 021 558. Kita mau lihat dalamnya dulu ya. Sinar Denpo Sanutra. Jadi buat kalian nanti, Pak, izin lihat ya Pak ya. Nah ini bapak drivernya teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang mungkin mau naik Sinar Denpo bersama bapak ini, bisa di call nomor teleponnya. Coba Pak, nomor teleponnya Pak. 08-13-63-8000 terakhirnya. Oke, dengan Bapak? Eri. Bapak Eri drivernya. Oke teman-teman. Jadi ada yang sewa di jalan, silakan ditelepon nomor telepon tadi ya. Oke Pak. Iya, lanjut. Eksekutif nih Pak ya? Bukan. Patas. Patas. Sip 22. Iya, 23. Oh, 23 nih ya? Iya. Siap. Thank you Pak. Selamat jalan, hati-hati. Sip 23 teman-teman. Patas. Oh.
dengan kru yang ramah-ramah. Semoga selamat sampai ke pagar alam dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Nah, oke teman-teman, saya laporkan langsung dari agen atau kantor perwakilan PO Sinar Denpo Sanutra dari Tanah Tinggi Tangerang. Itu ada Bang Lubis lagi wawancara tugas loketnya, teman-teman. Oke, salam satu hobi, salam sehat, dan salam sukses bagi kita semuanya. Oke, sampai jumpa lagi. Demikianlah konten kita seputar info tentang bus Sinar Denpo. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. God bless, Tuhan memberkati kita semua. Bye.